teman-teman. Ini kita berada di Stadion Tri Lomba Juang. Jadi ini adalah pusat olahraga di Kota Semarang. Jadi untuk tiket masuknya gratis, teman-teman. Kita bisa jogging di sini ya. Ini kita hanya bayar parkir saja. Untuk motor Rp3.000. Untuk mobil berapa tadi ya? 5.000 ya. Stadion Tri Lomba Juang ini buka tiap hari ya, teman-teman. Ini berada di Jalan Tri Lomba Juang, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, di Kota Semarang tentunya. Kebetulan ini kami ke stadion ini pada hari Minggu pagi, jadi suasana cukup ramai dan banyak juga orang jualan di luar stadion. Arena stadion juga banyak terdapat papan jual makanan dan juga termasuk alat-alat olahraga, itu pakaian olahraga juga ada tadi. Dan di dalam tuh ada parkiran motor yang dan mobil yang cukup luas. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari parkir, mending di dalam aja sih menurut saya, karena teduh dan lebih aman tentunya karena parkir resmi dari pemerintah. Untuk tarif parkirnya motor Rp3.000, mobil Rp4.000. Jadi sebelum masuk ke area stadion atau area jogging, itu kita diwajibkan untuk mencuci tangan dulu di tempat cuci tangan yang sudah disediakan sama pengelola. Oh ya, teman-teman yang mau jogging atau mau masuki ke area arena jogging itu, teman-teman harus pakai sepatu olahraga ya, jangan sampai pakai high heel, pakai sandal jepit, sandal slop, itu pasti disuruh melepas sama petugasnya, karena memang aturannya seperti itu, tidak boleh membawa sandal jepit, jadi harus lepas tanpa alas kaki. Teman-teman juga bisa ikut senam aerobik di sini. Jadi ada dua kelompok aerobik di dalam dan di luar tadi.
ya ini karena kita sudah lari beberapa putaran dan sudah berkeringat, kita mau pulang ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.